Bapak Haji Asif Maulidi, SH/MSI, yang terhormat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan, yang kami hormati Kepala Bagian Kesra Sekda Kabupaten Pekalongan, yang kami hormati Camat Wonoprigo beserta para unsur Porko Bencam, yang kami hormati Kepala Desa Wonoprigo beserta jajarannya, serta Bapak Ibu hadirin yang kami hormati pula. Dengan mengucap syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bersama dapat hadir pada acara gerakan menebar 20.000 benih ikan paguyuban pemuda peduli lingkungan Desa Wonoprigo. Bapak Ibu hadirin, mengawali acara, sejenak marilah kita tundukkan kepala seraya berdoa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Bisman, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Pekalongan, Bupati SH/MSI, dan yang saya banggakan kepada kelompok pemuda ini, mereka awalnya berswadaya, Bapak. Jadi setiap anggota tunengan urunan sebesar 30.000. Karena prioritas dari Kementerian Desa ada 3, ketahanan pangan, desa wisata, dan desa digital. Kita mulai mengarah. Nah, yang 14 juta ini kita anggarkan untuk pengadaan 20.000 benih. Ada 5 benih yang kita tebar, ikan nila, kalper, tawas, lele, dan patin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lemes bu, turun sarapan bu. Poso tanggal sokong. Ini kampung santri. Ya. Karena itu sangat tepat pemerintah desa mengefektifkan saluran ini kangge pemberdayaan wisatawan. Hari ini disebar 20.000. Besok kulo nambahi 10.000. Rekan-rekan itu kalau titip 9 Desember itu panjenengan ke TTV bawa menawa ada gambar, oh ini mah ini biasa ini lah, ini gue jenengan dukung ya orang bobo ini gak lima pun ini makhluk-makhluk sih pun terkenal ini contohnya ini, nah ini gue ini gue makhluknya salah siji nih, ini salah kampanye sosialisasi penting karena KPU dari nanti sosialisasi, di pulau bantu sosialisasi nih, wow.
baik supaya lebih berdaya guna, yaitu ditebari pendidikan, tapi ini swadaya, swadaya dari kekuatan anak-anak, pemuda-pemuda dari para pemuda, kemudian dibantu oleh desa. Tujuannya nanti untuk tempat pemancingan, jadi mancing, nyener, bebas di sini, yang penting tidak boleh menggunakan setor, nah, itu nggak boleh. Ya, yang pakai elektronik strum itu nggak boleh, strum itu nggak boleh, dilarang. Bom juga nggak boleh. Prosesnya masih kita siapkan. Oke, sudah disiapkan untuk larangan itu. Salah satunya warga masyarakat Pulau Pringgo yang akan menikah wajib menyebar benih. Ini ada kearifan lokal. Barang siapa yang dapat orang Pulau Pringgo harus bawa benih, kalau enggak penghulunya enggak mau menikahkan. Perlu dicatat. Kemudian aspek penting dari seluruh desa-desa yang ada di Kabupaten Pekalongan harus kita percayakan terus. Sering saya sampaikan bahwa hampir seluruh desa itu punya 4 sumber daya. Ini adalah sumber daya alam yang dikelola dengan baik sehingga nanti memberikan impact untuk kesejahteraan warga desa. Jadi saya mendukung dan memberikan bantuan juga, dan nanti akan menata sungai ini supaya lebih bisa punya potensi wisata. Kegiatan ini murni atas inisiatif Pemuda Pulau Pringgo yang memang peduli akan lingkungan sungai Desa Pulau Pringgo yang memang sebelumnya sudah tercemar, terutama dari sampah-sampah masyarakat, dan juga ada limbah cucian yang kadang-kadang terjebol ke sungai ini. Jadi kebetulan ada sekelompok pemuda yang berinisiatif untuk melakukan kegiatan bersih-bersih sungai dan dibina oleh anggota Dandim Bapak Barjono dan Bapak Borus, sehingga mereka berkolaborasi. Dan yang saya banggakan kepada kelompok pemuda ini, mereka awalnya berswadaya, Bapak. Jadi setiap anggota kontingen urunan sebesar 30.000.
setelah terkumpul mereka ada anggaran yang kurang. Jadi mereka menghadap ke desa dan kebetulan peraturan Menteri Desa mengarah kepada keinginan para pemuda desa. Sehingga sebelum kita bersihkan, kali ini kotor, sampah. Dan selanjutnya nanti mungkin kelompok pemuda pendulikan itu siap untuk mengamankan sungai-sungai yang ada di desa Wonogiri. Kebetulan gayung bersambut, Kementerian Desa juga mengarahkan untuk melakukan perubahan-perubahan anggaran, peraturan bupati juga mendukung, dan atas instruksi dari Kepala Dinas KMB bahwa ada dana cadangan 1% yang boleh digunakan tidak hanya untuk kegiatan COVID. Karena prioritas dari Kementerian Desa ada 3, ketahanan pangan, desa wisata, dan desa digital. Kita mulai mengarah. Nah, yang 14 juta ini kita anggarkan untuk pengadaan 20 ribu benih. Ada 5 benih yang kita tebar, ikan nila, kalper, tawes, lele, dan patin. Untuk sementara ada 2 lokasi yang kita kerjakan. Yang pertama di Sungai Besar Stobalnya, ini direncanakan nantinya akan digunakan untuk wisata pancing. Yang kedua, aliran sungai yang kecil ini yang kita gunakan untuk keramba. Nah, keramba ini nanti bisa kita gunakan ke depannya untuk edukasi anak-anak usia dini, dan juga kalau di Bogor ada Mekarsari, orang beli metik buah di tanaman, di Wonogiri, di saluran keramba ini kita konsep orang beli ikan nyerok dewi. Jadi nanti 3 bulan ikan yang kita tebar ini sudah bisa untuk konsumsi, jadi hasilnya nanti juga akan dikelola oleh kelompok pemuda peduli lingkungan. Sehingga kita satu kali dayung 2-3 pulau terlampaui, karena dengan bersih-bersih sungai ternyata ada potensi. Memang dari Kementerian Desa mengharapkan desa-desa ini menggali potensi yang ada. Potensi ini yang kita kelola airnya, karena lingkungannya ini adalah kewenangan dari provinsi, sehingga secara fisik kita nggak bisa kewenangan. Yang selanjutnya ada titipan Bapak dari kelompok Kementerian Kehidupan, karena lokasi fisik ini adalah kewenangan provinsi, bukan kewenangan desa, sehingga seberapa banyak pun uang desa, desa nggak bisa melakukan. Sehingga ada beberapa yang dititipkan ke saya, ini berharap ada bantuan Bapak untuk tindak lanjutnya. Yang pertama, sungai besar ini sudah dangkal. Jadi diharapkan ada pengerukan, sehingga dengan sungai dalam efeknya juga pada saat musim hujan nanti genangan air di Dukuh Karangasem ini akan berkurang. Karena kalau hujan di sini masih ada genangan di Dukuh Karangasem, kadang-kadang bisa sampai hampir 1 meter. Walaupun alurnya setelah hujan selesai, air selesai. Tapi kalau ini dikeruk, kemungkinan nanti akan menghilangkan, nggak mungkin, tapi akan membuat lebih lancar perairannya. Yang kedua, di aliran keramba ini Bapak berharap untuk kiri kanannya nanti ada senderan. Yang ketiga, kita ada sungai satu yang jalurnya melalui kampung yang sering mati, sehingga pandangannya kurang enak karena ada sampah-sampah, dan lokasi itu semua bukan menjadi kewenangan desa. Sehingga berharap sekali dengan rekomendasi bantuan dari Pak Bupati, 3 program dari harapan pemuda ini untuk tindak lanjut kegiatan penebangan benih ini bisa berjalan. Saya mohon maaf Bapak, karena kesibukan Bapak untuk kegiatan ini, saya melakukan komunikasi selalu melalui WA. Karena Bapak keluar malam, itu enggak. Alhamdulillah, walaupun kita komunikasi melalui WA, acara hari ini bisa terlaksana tanpa halangan. Terima kasih sekali lagi kepada kelompok pemuda, dengan pergerakan masyarakat, pergerakan pemerintah desa, dan dibantu oleh Bapak Bupati, insya Allah Wonogiri akan semakin mantap, Kabupaten Pekalongan pasti maju. Terima kasih Bapak Bupati. Mudah-mudahan kegiatan ini akan bermanfaat untuk masyarakat Desa Wonogiri terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lemes bu, turun sarapan bu. Poso tanggal sokong. Ini kampung santri ya. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allah hormati Pak Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Pak Haji Sirhan, Ibu Camat beserta Forkom Pincam, Kecamatan Wonopringgo, Pak Kades Wonopringgo yang saya banggakan, beserta seluruh perangkat, para Kades Kecamatan Wonopringgo yang hadir, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sedoyo warga Desa Wonopringgo yang kula hormati. Kita niki kita alhamdulillah hari ini sehat bu guys. Boten-boten sing teno COVID-19 boten nggih. Ini wajah kebal kabeh. Kita doakan moga-moga sehat sedaya bu guys. Senajan no hari ini sudah nambah sekarang 82. Tapi separuh pun sembuh tinggal sekitar 17 lah yang masih dirawat. Tapi ini mudah-mudahan guys segera sembuh. Kemudian yang penting melih ini ibu-ibu mumpung hadir, bapak-bapak, konsumsi ikan se-Kabupaten Pekalongan itu per tahun 30 kilo. Si kirang nih ibu, kirang nih. Kudune sak ton. Konsumsi ikan itu ngeten. Sak tiang se-Kabupaten Pekalongan itu nopo lauk dipun bahasa mriki lawuhe lawe nggih ingkang ngangge iwak niki setahun ditung niku nembe 30 kilo padahal rata-rata provinsi Jawa Tengah rata-rata niki sekitar 50 kilo jadi jenengan sih kurang 20 kilo nggih mulai ngesuk lawe ikan terus bu nggih. Bila perlu urusan aku segur apa boh, terus pokoknya mangan iwak terus. Nah, karena itu sangat tepat pemerintah desa mengefektifkan saluran ini kangge pemberdayaan ikan tawar. Hari ini disebar 20.000, besok kulo nambahi 10.000. Orang lain. Boleh. Pindah langsung di Kunduk kali. BPI tinggal ngambil BPI ini kangge nopo tujuannya tadi di samping nanti ada wisata nyerok dewe kalau tambahi nyerok dewe bakar dewe ini pengen berkah yo bayar ini pengen orang berkah yo rasa bayar milih dulu jangan milih loro ini pengen berkah yo bayar nanti dikelola oleh BUMD BUMDES ya oleh BUMDES rencang-rencang anak-anak kita semua. Paling penting malih bapak-bapak ibu-ibu kula titip walaupun wau nggih pun kula singgung niki masalah Covid iki kula terus-menerus berikhtiar dengan Pak Kapolres dengan Pak Dandim supados penyebarane dipun batasi. Silakan jenengan nek medal-medal ten kedumuni ten Kajen Bojong Kota Pekalongan niku maskernya dipakai. Sebab nek boten mari kenging operasi dendone berat bu dendone apa bibit ikan sak ton wis mbayar jenengan. Nah oleh karena itu pahlawan nggih masker mawon. Jadi ini penting kangge langkah pencegahan COVID-19 di Kabupaten Pekalongan. Ingkang terakhir kula pesen bu mangke tanggal 9 Desember badhe wonten pilkada. Terus pilkada mboten bu. Pilihan kepala daerah langsung bedanya kalau pilkada apa ngerti orang bu pilkada anggar dadi kalen tapi anggar pilkada anggar kalen dadi sekarang pilih ini dengan pilkada apa pilkada eh semoga makin dipilih calon yang kira-kira jodoh nanti dengan ingkang memahami rakyat Kabupaten Pekalongan ini pajakan pakai wonten wonten calon-calon silahkan dipilih sesuai hati nurani tapi yang paling penting jaga kerukunan ibu nggih
sing rukun beda pilihan itu biasa. Wong panjenengan kita ini lahir dari perbedaan, bapak ibu kan beda, keluar anak. Engkang ora kena iku tukaran. Beda wingi pilkades pilihan beda, lan iku rukun malih. Bapake karo ibune beda, bar kuwi ya kembul malih biasa, nggih. Nek kata itu kalau titip 9 Desember itu panjenengan nggih titip. Gua menawa ana gambar, oh iki makhluknya biasa rene. Lah niku jenengan dukung ya ora apa-apa. Iki ngali mawon iki makhluk-makhluk sing pun terkenal niku. Contohnya ini, nah ini saya ngerti itu makhluknya salah siji nih. Ini harus kampanye sosialisasi penting karena KPU dari nanti sosialisasi belum bantu sosialisasi nih, wau dalu nanti jam kalih karena masyarakat belum banyak yang tahu artinya apa nopo ini. Nah ternyata akan ada pilkada. Inilah berapa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi lo gini untuk lo tunga ditungakan bu nih, lo konco-konco nih setuju cuma tuh sehat ya. Karena kata saya nih, bupati yang kena covid, camat, ibu camat itu ya orai, wonge mangane akeh masalah ini. Syarat orang kena covid itu mangane akeh jadi. Jadi kan gini itu. Apalagi Pak Kades lah, kita doakan kemenangan ini Pak Kades, karena sudah kemenangan angin bangun desa Wonopringgo, sehingga Wonopringgo ini pun lumayan kategori ini pun jadi desa yang cukup maju, ya tinggal kekurangan yang nopo, makanya kita bantu termasuk mau usulan mau pemenahan saluran ini. Ini nanti akan menjadi objek wisata yang menarik, ya. Minimal untuk lingkup kabupaten lah. Ini kalau kabar-kabari kalau sudah jadi bagus, jadi kalau kabar akan terpundi-pundi sehingga masyarakat ini wonten tambahan penghasilan. Mungkin ngeten, bugi-bugi acara ini manfaat. Lan mugi-mugi panjenengan sedaya khususipun warga Wonopringgo tansah dipun paringi sehat nggih. Barokah. Terus anak-anake dados anak ingkang saleh-salehah. Amin. Utangi enggal pepucak. Amin. Nah, iki sing amine seru utange akeh iki. Nah, iki utange. Oke, terus. Sebab iki kakak sepi, Bu. Kula nggih. Kulo niki nggih padha karo jenengan. Ya, usahane ya batik ya konveksi nggih. Niki lagi sepi niki batike. Ana Covid nggih padha nggih. Ya muga-muga sebentar lagi hilang sehingga laris nggih. Iki batik kulo nggih mentek kabeh iki. Ya wis ben nggih. Mosok mangke ora payu. Begitu juga kanca-kanca wonten Wonopringgo mriki. Pakaten pangapunten kang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.